8 orang diselamatkan setelah terjebak beberapa jam di sebuah wahana permainan pasar malam di Rennes, Prancis pada malam tahun baru. Video yang diperoleh dari salah satu pengunjung menunjukkan orang-orang yang terjebak di ketinggian 52 meter menunggu untuk diselamatkan. Pemadam kebakaran melakukan upaya untuk menyelamatkan mereka, namun tangga yang mereka miliki terlalu pendek. Helikopter didatangkan untuk membantu evakuasi. Akibat kejadian ini, beberapa korban mengalami trauma. Tidak ada korban luka-luka yang dilaporkan dalam kejadian ini.